tukang-tukang bomoh ni dia dapat nampak kerana ada perjanjian di antara mereka lah meminta pertolongan kepada makhluk gaib termasuk Khadam. Ada kaitan dengan kain kuning dan juga budak. Maksudnya alatan yang digunakan itu dan perjanjian yang digunakan itu berdasarkan bahan-bahan tersebut lah. Kalau kita tengok ada orang terus azan, azan ni dia akan berikan impak dua. Makhluk gaib itu akan sakit dan yang kedua pesakit juga akan mengalami kesakitan lah. Hello, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Bersama saya Hizman Huzir dan anda sedang menyaksikan siri Uncle Sister. Bersama saya Hizman Huzir dan juga ada Hanan. Kenapa Hanan berimej lain? Kerana kita dikunjungi oleh seorang sahabat lama saya yang dahulunya dia mutawif. Korang akan nampak dekat video Hiz yang lama. Ada Hiz tawaf botak apa semua tu. Dia lah mutawif saya. Rupa-rupanya waktu kita orang pergi umrah sama-sama tu, ustaz ni dah cerita sikit. Yang ni dia pergi belajar sikit-sikit macam tu je lah. Saya pun tak tanya banyak. Lepas tu baru-baru ni tengoklah dekat Instagram dia, tiba-tiba pula dia buat kisah-kisah pasal alam-alam mistik apa semua ni. Lepas tu macam dah, kenapa ustaz ni buat servis pula ke kan? Lepas tu saya tengoklah dekat dia punya profile dia ada link dia here after knowledge. Kepada anda yang berminat, bolehlah saya tinggalkan link here after knowledge tu dekat bawah sekali dengan IG ustaz ni dekat bawah. Wow, dua angle lah dia bagi. Itulah tuan-tuan perempuan kenapa dua angle, sebab itulah here after knowledge. Uncle Sister ni dah masuk setahun, konten dia banyak gila. Tetapi kalau Hanan perasan lah, kita punya konten tu dia lebih kepada menceritakan, memberi penjelasan. Pendek cerita dia macam tunjuk masalah tapi tak ada solusi. So bila Hiz kata ustaz akan join kita kan, lepas tu ustaz pun ada knowledge lah pasal benda-benda ni, I rasa happy sebab hari-hari ada orang DM macam mana kalau saya kena santau lah, macam apa semua benda-benda yang saya tak boleh jawab. Sekarang ni kita ada ustaz, that's why kita orang pun ada kumpulkan beberapa soalan lah daripada orang yang tanya kat kita orang. Nak tanya, okay, sikit background lah. Saya memang daripada mak dan ayah saya cakap, keturunan saya memang ada saka. Memang ada lah. Tapi soalan saya, kenapa yang saya selalu nampak wujudnya dalam bentuk budak kecil dan juga kain kuning? Ada explanation tak? Okay, thank you dekat Anan dengan Hiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak bagi salam ke tadi? Ustaz punya part lah bagi salam kat korang. Okay. Alright. Kepada semua kawan-kawan dan juga subscriber ataupun yang belum subscribe video daripada Hiz, tolong subscribe gratis guys. Kenapa Hanan dampak dua hal ataupun dua keadaan, satu berwarna kuning dan satu lagi perjanjian tersebut dia gunakan kanak-kanak? Perkara pertama, kita kena tahu dulu, hanya kat dunia ni hanya beberapa orang sahaja yang dia boleh nampak sebenarnya. Hanya beberapa orang sahaja yang terbuka hijab dia. Ada student lambat masuk kelas ni, nampak tak? Pertamanya, kalau kita nak bahas tentang kenapa saya nampak, kenapa gangguan yang saya alami, sebenarnya hanya 3 orang sahaja yang boleh dapat nampak. Orang yang pertama yang boleh dapat nampak makhluk tersebut adalah orang yang mempunyai perjanjian dengannya, iaitu tukang-tukang bomoh. Tukang-tukang bomoh ni dia dapat nampak kerana ada perjanjian di antara mereka lah meminta pertolongan kepada makhluk gaib termasuk Khadam. Sama ada Khadam tu kafir ke ataupun dia kata, eh jomlah berubat dengan ustaz ni, ustaz ni pakai jin Islam. Tak ada, tak boleh guna apa-apa rawatan jin sekalipun. Kalaulah seorang tu kata ini rawatan Islam tetapi melibatkan jin, itu bukanlah rawatan Islam yang hakiki. Itu adalah tradisional. Yang kedua, seseorang yang boleh melihat tersebut adalah Allah Ta'ala berikan kasyaf. Kasyaf ni bermaksud Allah bukakan hijab dia atas sebab ilmu dia. Sebagai contoh, para ulama kita ataupun para asatizah kita, dia dapat nampak sebagai alamat, sebagai isyarat ataupun isyarah. Sebagai contoh, alamat di rumah ini gangguannya di belakang ataupun ditanamnya di pasu hadapan rumah. Itu yang Allah Ta'ala beri kasyaf, yang Allah Ta'ala bagi isyarat kepada para alim ulama' lah
orang-orang soleh. Dan golongan yang ketiga yang dapat nampak gangguan makhluk halus adalah kerana orang itu adalah pesakit. Pesakit ni kenapa dia dapat nampak? Kerana tubuh badan dia telah pun diguna pakai. Matanya telah pun menggunakan mata makhluk yang gaib. Mata kita secara hakikat tak dapat nampak perkara yang di sebalik lampu, di sebalik dinding, di sebalik kain, di sebalik tirai, tak boleh nampak. So that's why kalau kita boleh nampak, kita di kalangan orang yang sakit lah. Sebagai contoh, ada tiga kategori tadi. So kita kena pilih, kenapa aku nampak? Adakah aku ni tukang bomoh? Ataupun yang kedua, aku perawat? Ataupun aku ni adalah orang yang dibuka kasyaf? Ataupun yang ketiga, kerana aku sakit? Hanan bomoh. Katalah, kerana saya pesakit. Okay, sebut pula sakit. Sakit dia kena tahu sebab apa. Macam contoh Hanan kata, saya kena saya saka. Lepas tu mungkin saya ada santau, mungkin saya ada gangguan sihir tafrik, pemisah di antara suami isteri. Kita kena faham kadang-kadang ada budak-budak kecil dapat nampak. Waktu tu kita tak dapat tahu sama ada Allah akan bagi dia anugerah jadi golongan yang kedua atau ketiga. That's why kalau budak-budak kecil nampak, kita tak boleh kata dia terus sakit. Kita kena tengok adakah macam mana keadaan amalan kehidupan dia. Dia dapat tengok, kita boleh dapat firasat yang mungkin dia ni boleh jadi orang yang alim dalam bidang rawatan Islam. Ataupun dia memang sakit. Dan saka pula, kalau sebagai contoh nampak kanak-kanak kecil. Okey, sebenarnya orang kata kenapa kalau kat Malaysia ni nama hantu tu pocong. Kalau hantu-hantu dekat Amerika Syarikat, handsome, make up lagi. Tak macam hantu-hantu kat Malaysia ni. Dia sebenarnya macam ni. Apa-apa sahaja perjanjian yang dilakukan itu adalah berdasarkan kepercayaan tukang bomoh itu tersebut. Adapun makhluk gaib ni, dia mampu berubah diri dia kerana itu dikira sebagai sihir untuk alam gaib. Dia ubah diri dia. Dan ada pula kadang-kadang penggunaan, sebagai contoh, ada orang yang saka, dia selalu nampak ada harimau pusing rumah dia. Itu kita panggil dengan saka harimau lah. Dia tengok perjanjian apa yang dipakai. Dia cepat marah, dia dengar azan, dia tak boleh sembahyang, dia tak boleh ibadat kepada Allah Ta'ala. Dia kalau dengar Quran, dia tak suka, tak minat. Kalau dia scroll Instagram tu, part-part Quran tu cepat je dia scroll ke atas kan. 1 kilometer ke atas naik. Gangguan tersebut ni akan menjadikan dia tak tenang. That's why kalau kita tengok sebagai contoh ada kain kuning ataupun nampak kain kuning tersebut, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tu beri isyarah sehingga kita jumpa apakah barang perjanjian tersebut. Sebagai contoh, ada orang berjanji menggunakan cincin. Tiba-tiba atuk dia bagi dekat dia walaupun tanpa dia kata saya terima. Ambil je jadi. Ada sebagai contoh di satu negeri di selatan, perjanjiannya itu adalah menggunakan cangkul. Dan setelah mana keadaannya, cangkul itu adalah perjanjiannya di antara dua alam. Apa cara perjanjian mereka kita tak tahu. Ilmu mereka ni jauh lebih pelik, jauh lagi khurafat, jauh lagi tak masuk akal. So, kita tak dapat nak pastikan apa cara dia, tetapi rupanya dia turun penjanjian terhadap bahan-bahan tersebut lah. Bahan-bahan ni biasa dia guna dua. Tak logam, emas. Tak emas, logam. Itu di antara alamat jenis-jenis gangguan lah yang terdapat kepada Anan. Nak tanya Ustaz, okay. Ni satu yang saya masih ingat lah. Masa tu, masa saya nak meniti remaja ni lah, waktu orang sekeliling dah perasan saya ni macam selalu kena kacau lah, nampak itulah, nampak inilah. So ada seorang ni dia approach, dia kata, awak nak tak belajar ilmu perubatan Islam? Sebab awak ni kalau belajar, awak boleh bawa orang. Tapi saya jujur lah Ustaz, saya tak ada niat nak ubah orang lah. Sebenarnya adakah salah kalau saya jawab macam tu? Maksudnya, oh tak kot, ubah orang tak kot, macam tu kan. Apa yang contoh Hanan buat, dia sebenarnya dia adalah based kepada kita punya background sebenarnya. Kekuatan kita. Tak semua orang dia punya nampak tu betul. Dan tak kadang-kadang semua orang dia punya firasat tu betul terhadap diri kita. Sebab rawatan ni kita kena faham ya, dia adalah risiko yang sangat besar. Merawat, ada orang dapat syahid kerana merawat orang lain. Ada orang meninggal dunia sebab rawatan. Ada orang yang keluarganya diganggu sebab dia memperjuangkan. Kita kena ingat, kalau kita rawat 10 orang, kita memang berjaya dengan izin Allah untuk usaha ikhtiar kepada 10 orang tersebut. Tapi ingat, kita tambah 10 lagi musuh. Tukang bomoh yang hantar dengan pelbagai latar belakang. Bila kita bertambah musuh, bermaksud macam mana setiap hari kita nak konsisten beramal. That's why para perawat, ketika mana dia turun merawat orang, kadang-kadang dia letih. Kita kata, apa letih sangat Ustaz? Ustaz baca Quran je. Tidak.
kekuatan rohaninya sedang berfungsi. Dan untuk healing balik, untuk pulihkan balik rohani dia, yang mungkin waktu bertempur ada terluka, ada tersakit, maka waktu itulah dia akan, Allah Muhammad menggunakan ayat Quran akan memulihkan dalam keadaan batin dia. Sakit orang tu akan dia boleh transfer kepada perawat kan, sakit orang tu. Ya, jika perawat tersebut tidak kuat. Sebagai contoh, ada satu orang kenamaan di Kuala Lumpur, dan ini satu orang CEO, ustaz punya kawan, seorang perawat, dia pergi merawatlah. Jadi orang ni diagakkan akan dapat naik jawatan lah, lebih tinggi lah kan, di kalangan board of director. Maka apa yang berlaku, telah pun dihantarkan sihir kepadanya menggunakan ular tedung, sehinggakan tangan dia tidak mampu untuk ditegakkan. Bayangkan eh, pergi kerja tangan macam ni, dia kalau turunkan tangan pun tangan dia tetap akan membengkok begitulah, sehinggakan dia tak boleh pegang laptop, dia tak boleh nak buat apa sahaja. Dan ketika itu, bila datanglah perawat ni membaca ayat-ayat tersebut, kita nak tarik keluar gangguan tersebut, dipindahkan perawat tersebut, kawan punya tangan tu pula jadi krem dan sebiji seperti mana yang kena pada pesakit ni tadilah. Jadi apa yang berlaku, dia kena healing diri dia dengan ayat Al-Quran jugalah. Sebab tu saya kata, setiap ahli keluarga paling kurang kena ada satu orang yang ada basic dalam rawatan Islam. Kalau dia tak ada, kadang-kadang tu cerita dia jumpa tukang bomoh. Rupanya tukang bomoh ajak untuk jadi partner. Tukang bomoh minta untuk mandikan bunga. Mandi bunga harus dalam hukum agama. Tapi tak payah nak tukang mandi kan, kita bukan budak-budak buat habis tadika. Sebab kat luar sana memang banyak para perawat Islam yang bagus-bagus, tapi bila orang disprayed, apa yang dia akan buat, dia cari je, oh bomoh ni, pergi. Dia pula circle dia yang macam tu je. Jadi circle dia kata, kau pergi ni, dia pun pergi dah situ, kau pergi ni, kau pergi dah situ, macam tu. Masalah, bahkan ada sebahagiannya meletakkan mahar-mahar yang yang tidak sesuai. Hakim, tahu tak mahar tu apa? Tu apa? Ustaz saya ni memang suka bully dia ni. Dia sebe-sebi tak tahu. Tahu tak mahar tu apa? Tak tahu. Itu mahalah. Apa? Mahalah. Mahalah tu aku punya dom dekat UIA. Mahar tu dibayaran. Contohnya ada setengah bomoh tu, kalau nak berubat dengan dia, tiba-tiba pula kita kena bawa ayam hitam lah sembelih. Lepas tu kena bawa kambing lah. Itulah bayaran mahar. Pengeras. Ustaz pun cakap lah pengeras. Tak faham kita orang. Dalam menangani wabak COVID-19 ini, kita semua kena lockdown. Dan dalam lockdown ini, ramai kawan-kawan saya serta saya sendiri, content creator yang buat konten-konten di dunia digital. Ada satu lagi konten yang terlibat bersama kawan saya, Dahlia Syazwan, untuk Bank Islam, yang kita boleh sama-sama educate ourselves jika anda adalah SME ataupun ahli perniagaan yang terkesan akibat lockdown serta COVID ini. Saksikan VT ini. Kemudian kita sambung. Okay guys, ni bukan show mukbang, ini bukan ASMR, ini adalah The Let's Talk Show with Bank Islam bersama saya Usman Huzi dan saya Dahlia Syazwan. Dan rancangan ini kita membawakan, berkongsi kepada anda ilmu-ilmu kewangan dan juga produk-produk Bank Islam. So, see you guys online. Ustaz baru cakap tadi tentang Hanan. So Hanan, kalau you selalu nampak kain kuning dengan budak kecil, Ustaz tadi pula cakap selalu nampak benda tu, maksudnya sakit. You, kita namakan dia sakit lah ya. Sakit you ni adalah ada kaitan dengan kain kuning dan juga budak. Maksudnya alatan yang digunakan itu dan perjanjian yang digunakan itu berdasarkan bahan-bahan tersebut lah. Jadi bahan-bahan tersebut yang mana bahan-bahan itu sebenarnya dasar dia. Dan sebenarnya kalau orang-orang soleh, mimpi menjadi isyarah kepada mereka. Antara rawatan yang kena buat adalah tercari bahan tersebut. Kalau kata memang ada buat perjanjian menggunakan kain kuning, tanya orang lama, tanya. Nanti cari balik, kita pun cari. Cari tu bawa kepada perawat-perawat tertentu untuk dibatalkan perjanjian sihir itu. Kalau contoh nampak kanak-kanak kecil, boleh jadi jin yang dibuat perjanjian tersebut adalah jin kanak-kanak. Sebab kita kena faham, bahaya kita dengan makhluk ghaib tak sama. Dan orang kata, kenapa 7 keturunan? Sebab nyawa mereka lebih panjang daripada nyawa kita. Sebab itu kalau kata, saya tak tahu, saya selalu nampak ni. Certain-certain jenis-jenis tertentu yang dia nampak, maka itu di antara alamat lah. Itu di antara perkara yang kita akan diagnose lah. Untuk kita tahu sepenuhnya. Apa-apa pun, untuk kita tahu sepenuhnya adalah mesti gunakan scanning lah. Kena gunakan rawatan. Kalau penglihatan awal, kita nampak bahan. Yang keduanya, kalau kita nak tahu sepenuhnya,
mesti kena ruqyah lah badan pesakit tersebut. Ruqyah ni dia ada dua jenis. Satu ruqyah syar'iyah, iaitu ruqyah yang ikut syariat Allah. Satu lagi ruqyah yang syirqiyah, yang mensyirikkan Allah. Kalau jumpa tok bomoh tu, tu ruqyah juga, tapi yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ruqyah yeah. tu dia kena buat secara berdepan ke online boleh? Online memang boleh sebenarnya, tapi sejujurnya pada saya keberkesanan tu sebab kita nak ruqyah pesakit tau. Ruqyah ni dia paling penting, ta'aluku bil qalbi, terikat dengan hati. Tapi kalau contoh orang hantar, ustaz saya hantar gambar, nak merawat pakai gambar, boleh tak? Memang boleh merawat pakai gambar. Tetapi keberkesanannya itu tidaklah impact dia sebesar ataupun sehebat kalau kita melakukannya dengan berjumpa lah. Kalau yang masyhur kat Malaysia ni ada Darussyifa, Darussalam, yang mana kalau kita jumpa dekat mereka ni akan dilihat kadar kita lah. Dan selebihnya itu kebanyakannya perawat-perawat agama ni kita tak takwil lebih. Sebagai contoh ada alamat, ada bahagian, kita takkan kata fulan bin fulan yang buat. Kita takkan letakkan jumlah-jumlah tertentu. Itu adalah truly perawat-perawat agama lah. Macam pesan almarhum Datuk Dr. Harundin, dia kata kalau ada anak-anak murid yang keluar daripada Darussyifa ni yang meletakkan nilai-nilai tertentu, maka dia bukan anak murid aku. Banyak sebenarnya etika-etika yang dah banyak terlanggar lah dekat luar sana. Saya sejujurnya sangat tidak bersetujulah. Kita pergi Perlis. Lepas tu kita orang ni berjalan. Setiap kali saya ni drive, dia dekat sebelah kan. Sampailah pada waktu malam, tempat-tempat yang kita orang pergi tu boleh tahan lah kan. Yalah, sebab tempat nak shoot. Masalahnya tengah drive, saya ni tengah bercakap dengan dia pasal hal kerja. Tiba-tiba dalam tempat tu, jalan tu seram. Tiba-tiba dia macam tu. Saya pun malas lah, sebab saya malas nak tanya. Saya dah tahu dah apa yang dia nampak. Lepas tu saya cakap lah dekat dia, tak apa, Allah ada, Allah ada, tak apa. Lepas tu saya drive. So dalam keadaan yang macam tu, kita sebagai ialah lelaki kan, kalau dalam kumpulan semua perempuan, lelaki tu mestilah ambil tanggungjawab jika apa-apa berlaku. Betul tak cakap saya? Betul. Walaupun saya ni tidaklah jantan mana, tapi saya kena ambil tanggungjawab tu kan. Jadi apa yang tersedak aku, Hakim kau tersedak, kau hajar kau kan. Hakim seperti tidak meredainya. Jadi sebagai orang yang sepatutnya menjadi ketua di dalam grup perempuan itu, apa yang saya kena buat? Perkara pertama adalah hindarkan daripada azan. Azan ni kenapa ustaz? Biasanya saya dengar kalau ada gangguan terus azan. Berdasarkan pembelajaran kami, azan ni adalah merupakan counter attack yang paling kuat, iaitu adalah serangan yang terakhir lah. Ni kita cakap tentang dua. Kita kena faham ya, term-term serangan benteng ni digunakan dalam rawatan Islam. Kenapa? Sebab dia war, benda ni peperangan. Jadi kalau sebagai lelaki, kalau kita tengok ada orang terus azan, azan ni dia akan berikan impact dua. Makhluk goib itu akan sakit, dan yang kedua, pesakit juga akan mengalami kesakitan lah. Sebab pesakit itu dia baru dapat energi yang baru, aura negatif yang baru. So makhluk tu masih lagi kuat dalam badan dia. Sebab itu ruqyah ni, orang tak baca jampi 20 saat, baca-baca sihat tak? Orang baca jampi kurang lebih 5 minit, 7 minit, 15 minit, 20 minit, baca. Sehingga betul-betul makhluk tu lemah, dan setelah itu baru ada dealing antara kita dengan dia. Nak bawa keluar ke, nak masuk Islam ke. Kalau kita lelaki tiba-tiba berlaku perkara-perkara tersebut, perkara yang pertama adalah ketika memandu, jangan buka ayat-ayat ruqyah. Jangan buka ayat-ayat yang menyerang begitu. Kadang-kadang dia kata, tak apalah ustaz, saya bawa ni, saya tak takut ustaz. Saya pun cepat-cepat buka handphone, cari mana ayat Quran, ayat pembakar kepada dia. Kalau kita buka ayat sebagai contoh, saya baca Al-Mulk ustaz, saya buka Al-Waqi'ah ustaz, saya buka Al-Baqarah ustaz, boleh tak? Okey, itu macam tu boleh. Tapi kalau terus kita cari ayat himpunan ruqyah, ada 24 ayat-ayat tersebut dibacakan serentak, itu semua ayat panas, ayat-ayat yang menyerang. Sebab itu kita selalu bagi tahu kepada semua pesakit kita, tidak mendengar bacaan ruqyah ketika mana memandu. Habis itu apa yang saya nak buat? Paling asas yang pertama adalah dibukakan dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah dia bukan ayat untuk menyerang, tetapi dia adalah merupakan ayat untuk pemurnian dulu, menenangkan dulu. Suasana keruh dimulakan dengan Al-Fatihah bagaikan hujan yang turun membawa bunga-bunga. Setelah mana buka dengan Al-Fatihah, Allahumma salli ala Muhammad, dibacakan dengan Ayatul Kursi dalam niat dua. Satu, niat untuk bentengan kepada diri. Yang kedua, niat untuk membantu orang yang berada di persekitaran kita lah. Dalam episod yang sebelum ini,
ni saya tanyakan bagi pihak untuk kawan-kawan yang lain yang bertanya dekat saya raya. Ada satu statement daripada Hanan, iaitu namanya Jin Asyik. Jin Asyik yang kadang-kadang dia datang dan tidur sebelah dia dan sebagainya. Ada yang dia menghampiri malam-malam, kena gigit, lepas tu diusik di bahagian itu dan sebagainya. Ada orang tidur sebelah dan susah nak kahwin lah, pendek cerita. Lepas tu saya dah bacalah tips dekat Facebook. Lepas dia kata jangan tidur berseorangan. Lepas tu macam habis tu kalau aku dia tak kahwin lagi, aku nak tidur kat siapa? Lepas tu ustaz yang dia cakap jangan mandi malam. Habis kita orang yang habis kerja malam ni. Jin Asyik ni kalau kita dapat fokuskan sekarang, dia dijemput dalam beberapa hal dan keadaan. Perkara pertama yang menjemput Jin Asyik, saya minta maaf ya, adalah kerana ada di kalangan kita yang mandi dalam keadaan tidak memakai apa-apa pakaian. Bila tak pakai apa-apa pakaian, itu yang menjemput untuk sesuatu jin jatuh cinta kepada makhluk kepada kita, makhluk nyata. That's why bila kita masuk dalam tandas, kita baca Allahumma inni a'uzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung daripada engkau, ya Allah, daripada jin ni. Tak kisahlah jin tu jantan, jin tu betina, ya Allah, sebab itu tempat mereka. Termasuk budaya yang kedua, iaitu tidur dalam keadaan tidak memakai apa-apa pakaian. Kedua-dua perkara ini adalah perkara yang aib. Paling kurang kalau kita dalam rumah, contohlah seorang lelaki ni duduk dalam rumah, ustaz, tak ada orang tengok aurat saya, apa yang saya kena buat? Paling kurang aurat sewaktu kita berseorangan adalah menutup kemaluan kita. Begitu juga dengan perempuan. Ustaz, saya seorang dalam rumah ni, ustaz, apa lagi, relax lah ustaz, jangan macam tu. Dia kena tutup, paling kurang kena tutup kemaluannya tersebut, kerana kita kena faham, kita tak dapat nafikan bahawa kewujudan makhluk yang gaib ini datang kepada kita lah. Tiba-tiba ustaz, saya tidur, saya ada gangguan, dihimpap dan sebagainya. Dihimpap dan sebagainya ni semua antaranya adalah perkara pertama tadilah, rasa cinta. Cinta ni lebih kuat, makhluk gaib ni lebih kuat jika seseorang itu berada pada keadaan badan yang busuk lah. Sebab makhluk gaib ni, kalau kita manusia, kita suka kalau kekasih kita, isteri kita, kan, isteri kita wangi-wangian depan kita je. Dia tak wangi-wangian untuk lelaki lain kat luar sana. Tapi makhluk gaib ni, dia suka kalau wanita yang dia cinta itu tengah bau busuk. Kalau bau busuk, perempuan tu lupa nak mandi malam, kotor, lagi dia kena ganggu. Habis tu ustaz, saya dengar cerita ustaz tu kata jangan mandi malam. Boleh mandi malam. Sebenarnya yang tak boleh adalah mandi. Mungkin ustaz tu dia cantikkan ayat sikit lah. Dia tak nak sebut perkataan awal-awal ustaz kata tadi, iaitu mungkin ustaz tu dah diagnose orang ni mandi dalam keadaan tidak memakai apa-apa lapik lah. Malam tu dia tidur juga dalam keadaan tak pakai apa-apa lapik, lagi menggairahkan makhluk yang gaib lah. Jin Asyik ni datang sebenarnya majoriti kepada perempuan lah. Sebab tu kena jaga elok-elok diri kita walaupun kita berkeseorangan. Banyak je sebenarnya tips-tips yang ustaz bagi ni yang telah membantu banyak persoalan orang. Sebenarnya saya dengan Hanan ni ada je kumpul beberapa soalan-soalan daripada followers dan subscribers yang sebelum-sebelum ni tanya. Tapi banyak ya benda-benda yang ustaz bagi tahu tu amat lain dengan apa yang kita orang percaya. Contohnya member kena rasuk, apa yang kau buat dulu, kau azan dulu kan, ataupun kau member kena rasuk, kau terus rukyah dulu. Tapi ustaz cakap sebaliknya, macam ustaz cakap lah, kita ni nak berperang dengan benda yang tak tahu dia pangkat apa. Jadi pelan-pelan kayuh dululah gag-gagnya kan. I know dia adalah influencer lah dekat Twitter dan dekat Instagram. Waktu dia bercerita kepada publik itu, orang memandang rendah lah kepada masalah dia. Kata dia macam cari perhatian, benda tu tak wujud pun, kau saja nak cari clout. Jadi sebenarnya I know ni ada cerita yang lebih hebat lagi. Benda tu jadi yang orang bash tu sebab memang I pun sama. I search dekat YouTube, memang ada suara yang sama macam keluar dekat voice kita orang yang video call tu. Tapi dah benda tu memang terjadi. Weh dengar. Shh, diam. Mute. So I tak tahu nak cakap macam mana. Sebab benda ni bukan semua orang percaya. Kita orang punya rumah ni pernah kena buatan orang. Perawat yang kita orang kena tipu tu, dia tetap tau tangan I. Dia tetap guna parang. Pernah dengar tak sebenarnya orang yang mengamalkan ilmu hitam ni, dia kena turunkan ilmu dia kepada orang lain. Dan dia suruh kita orang baca doa ikut yang dia baca. Surah Al-Fatihah. Tapi surah Al-Fatihah yang hujung dia tu berlainan. Hujung dia bukan Al-Fatihah yang sebenar. Dia ambil parang yang tajam tu. Dia tetap lah tangan. Lepas tu kena makan lampu kalimantang tu. Dia tumbuk. Dia bagi pecah. Engkau orang ni join silat ke apa? Masalah je dia suruh kau gigit kalimantang tu. Astagfirullah. Tak gigit, telan. Telan. Kalimantang tu bukan panjang ke?
dihancurkan sampai jadi serbuk. Serbuk tu kita orang telan. Korang makan tak? Makanlah, I makan. Astaghfirullahalazim. Sebab itulah. Iblis akan buat macam-macam syarat yang bukan-bukan. Tukang bomoh, kau buat yang ni untuk kau naikkan darjat kau. Tukang bomoh, kau pergi cari wanita hamil, buat maksiat dengan dia, lepas ni aku naikkan peringkat kau. Tukang bomoh, kau pergi minum arak. Lepas tu ditentukan pula arak yang paling kuat, arak yang macam ni. Lepas tu nanti aku naikkan perkara yang kau lakukan. That's why perkara-perkara macam tu lah jadi mangsa.